Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini sesuai dengan request teman-teman semua ya. Jadi ada beberapa orang yang komen di YouTube aku, beberapa orang, sedikit sih sebenarnya. Terus ada juga yang DM lewat Instagram, jadi nanyain, "Kak, review boneka Monster High dong. Terus, Kak, review mainannya dong yang di koleksi apa?" Nah, kali ini aku bakal kasih, bukan review sih, aku mau sedikit cerita pengalaman aku, kenapa aku suka sama boneka Monster High ini, padahal mukanya serem-serem. Dan ini juga pertanyaan yang sering ditanyain sama teman-teman aku di kerjaan, di manapun itu gitu kan, ketika mereka tahu aku mau koleksi boneka ini gitu. Pertanyaannya adalah, "Ngapain sih boneka serem dikoleksi? Kok lu suka sih sama boneka kayak gini? Padahal kan gak cantik, padahal kan nyeremin, padahal kan jelek." Jadi banyak pernyataan-pernyataan kayak gitu. Kan kenapa aku suka sama boneka Monster High ini? Bakal aku jawab di sini. Yang pertama, karena ini unik gitu kan. Aku suka sesuatu yang berbau fantasi, apalagi boneka-boneka ini di filmnya itu kan punya kekuatan masing-masing, punya kelebihan masing-masing ya di sekolahnya. Jadi aku suka. Yang kedua, menurut aku mereka cantik gitu kan. Karena unik. Mukanya tuh kayak yang apa sih? Matanya belok, gede gitu kan. Terus bodinya ramping, kecil. Jadi menurut aku cantik gitu. Kalau semisal ada yang lebih cantik boneka Barbie ya otomatis. Cuman kalau menurut aku terlalu biasa gitu. Kalau ini kan ada sisi unik-uniknya. Nah, kayak ini nih. Ini kayak habis keracunan ini, disinfektan. Warnanya ungu semua. Ini juga nih. Habis keracunan apa nih? Pembersih lantai. Badannya jadi pink semua. Sebenarnya masih banyak alasan yang lain kenapa aku suka sama boneka ini gitu. Jadi buat kalian yang penasaran, coba deh kalian tonton filmnya dulu. Itu filmnya keren, seru, dan aku ngikutin. Cuman sekarang filmnya, aku terakhir itu yang apa ya kalau nggak salah, judulnya lupa aku. Boleh di komen di bawah dong. Judulnya apa aku lupa. Pokoknya yang terakhir itu tahun 2017 kalau nggak salah. Setelah itu bonekanya udah nggak diproduksi lagi, udah nggak dijual lagi di toko-toko, dan mulai sejak itu aku sudah tidak bisa melihat boneka-boneka ini lagi terpajang di etalase-etalase toko. So sad. Nah, sebelum aku lanjut, jangan lupa buat teman-teman semua, buat warga Prometopia aku, untuk subscribe channel aku, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar semua teman-teman tahu kalau di sini ada mermaid ganteng. Kalian juga boleh request komen di semua videoku, aku bikin video apa aja gitu. Nanti kalau aku bisa, kalau aku sempat, pasti bakal aku bikinin kayak video yang kali ini. Untuk sekarang, boneka yang lagi aku kejar, yang pengen banget aku komplitin itu dari satu seri film itu adalah yang ini. Aku ambil satu ya. Cara yang ini, yang Grits Carry Reef. Jadi kalau yang di film ini mengisahkan tentang pokoknya sesuatu di bawah laut lah, ada petualangan, ada konflik segala macem gitu kan, konflik pertemanan sampai monsternya keluar. Buat kalian yang penasaran bisa langsung tonton filmnya. Nah, untuk yang seri Grits Carry Reef ini aku baru punya satu. Ini namanya siapa nih? Kok ada namanya sih? Gue kan gak hafal namanya satu-satu. Anjir. Gimana nih, gak ada namanya? Ya pokoknya ini satu. Oh, Calamari, lupa gue. Calamari satu. Yang kedua ini Laguna. Dia tuh sebenarnya udah makhluk bawah air sih ya sebenarnya. Jadi ketika dia masuk tiba-tiba jadi mermaid nih. Ini mermaid nih, ada buntutnya. Cuman ini belum dipasang. Ini yang kedua. Terus nanti aku bakal kasih lihat di sebelah sini deh kalau udah di unboxing kayak apa. Cuman aku nggak bakal unboxing ini. Yang kedua, Frankie. Ini juga kalau di daratan itu jadinya kayak gini. Aduh,
Nah, ini dia kalau di daratan kayak gini, di bawah laut kayak gini. Dia jadi belut listrik di sini. Jadi kalau lu macam-macam bakal disetrum. Nih, terus kemudian di sini aku favorit banget sebenarnya. Lucu soalnya. Turtley. Apa sih bacanya? Turtley. 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 Ya, itulah. Nih, dia kucing laknat. Dia paling jahat, paling nakal. Nih, kalau jadi manusia kayak gini gimana? Nah, ini dia nih. Ting 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 ting. Kayaknya tuh aku paling banyak punya yang ini deh. Ada satu. Terus mana lagi? Dua. Tiga. Yang di atas ini tiga. Empat. Lima. Ada lima sendiri aku punya dia. Nah, aku baru punya empat itu. Karena yang lain udah mulai susah, bukan udah mulai sih, udah susah banget dicari. Ada juga yang jual, tapi dia jualnya langsung satu set. Gue gak punya duit sebanyak itu, bukan. Dan udah mahal, gak ada boxnya. Itu yang paling aku gak suka. Jadi, aku kalau beli boneka, pengennya tuh walaupun aku belinya bekas ya. Kayak yang ini aku belinya bekas nih. Pokoknya gak lengkap. Tapi dia masih simpen boxnya, jadi aku suka. Jadi aku bisa masukin lagi ke dalam box, bisa aku packing, bisa aku tata-tata buat background tembok kayak gini. Begitu teman-teman. Jadi itu yang Great Scary Reef, Scary Reef, Scary Reef, Great Scary, Great Scary Reef. Aku baru punya 4. Karena masih banyak lagi, sebenarnya ada Draculaura, terus ada siapa tuh namanya? Pearl and yang kembar. Jadi dia kayak binatang laut, kepalanya 2. Terus ada satu lagi namanya, aku nggak hafal nama-namanya. Pokoknya masih banyak, nanti aku kasih lihat di sini. Twing, 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 twing. Pokoknya ada itu. Itu yang belum aku punya. Aku lihat di Instagram, ada yang jual. Tapi nggak ada boxnya. Nah, itu. Dan itu harus langsung dibeli satu paket. Karena aku miskin, nggak punya uang. Aku nggak bisa beli semuanya. Kenapa aku suka banget sama seri yang Scary Reef ini? Karena satu, aku itu mermaid, jadi aku suka. Apapun itu, sesuatu yang berbau dunia bawah laut, siluman-silumannya, monster-monsternya, itu pasti aku suka. Jadi aku lagi berusaha banget buat ngumpulin seri yang dari Scary Reef ini. Jadi buat teman-teman semua, buat doll lovers di luar sana, kalau kalian punya yang seri ini, di luar dari yang udah aku sebutin tadi, dan kalian mau jual dengan harga murah, kalian boleh tawarin ke aku. Atau kalian mau ngasih dengan sukarela, boleh dengan senang hati. Jadi begitu, karena dia tampilannya mermaid, ada yang, tadi apa, gurita, ikan, belum listrik, ada yang cumi-cumi sebenarnya aku belum punya. Itu semua aku suka. Ya, pokoknya sesuatu yang berbau dengan binatang-binatang bawah laut aku suka. Gak cuman ini, ada lagi boneka Enchantimals. Enchantimals aku cuman koleksi yang binatang-binatang bawah laut. Jadi kayak ada ubur-ubur, terus ada kepiting, ada bintang laut, itu aku koleksi semua. Next, di video berikutnya bakal aku kasih tahu koleksi Enchantimalsku. Cuman dikit sih. Terus, selain ini ada lagi nih. Kan selain aku suka mermaid, aku juga suka fairy atau peri, peri-peri cantik gitu. Di Monster High ini juga ada serinya, yaitu adalah Garden Ghouls, ya kan? Kalau istilahnya tuh wanita-wanita kebun. Dan kalau di seri yang Garden Ghouls ini, aku baru punya 2 ini, so sad. Ada satu lagi sih yang jual, tapi harganya masih mahal banget. Kalau ini si Cleo, ini si Torle tadi nih. Ini aku punya 2. Ini dia sama. Nih, ini ketika dia jadi kupu-kupu punya sayap-sayap itu. Dan serinya tuh ada di belakang. Ini yang tadi si Cleo, ini Torle. Nah, ini nih aku baru mau beli yang ini, cuman harganya masih mahal. Dan aku pikir aku bakal kumpulin duit dulu. Udah siap aku beli sih, sekarang udah ada uangnya. Cuman aku masih pikir-pikir beli enggak ya. Soalnya aku beli ini sama ini harganya murah gitu kan. Itu orangnya yang jual enggak butuh duit. Nah, kalau yang ini nih kayaknya mustahil banget aku dapetin. Ada 1 2 3 4. Kayaknya mustahil banget aku dapetin. Jadi seenggaknya at least aku punya 3 ini udah seneng gitu. Tuh, jadi cuma 2 ini. Karena biasanya aku emang suka mermaid, suka peri, suka sesuatu yang berbau fantasi. Jadi
lagi ngejar dua seri ini. Kalau seri-seri yang lain nggak terlalu aku lengkapi sih, yang penting aku punya satu di seri itu gitu. Jadi gitu ya sahabat. Kok sahabat? Kayak dong. Ya pokoknya dua seri itu yang sekarang lagi pengen banget aku kumpulin, aku komplitin biar lengkap, biar cakep, biar bagus kalau dipajang gitu kan. Jadi ada satu deret set gitu kan sama semua. Karena di boneka Monster High ini tuh kayak susah gitu kalau mau ngelengkapin satu seri kalau baru mulai sekarang-sekarang ini gitu. Karena kan udah gak diproduksi, udah gak dijual di pasaran, jadi sedikit sulit dan sedikit susah. Aku berharap semoga boneka ini diproduksi dengan besar atau dengan bentuk badan, bentuk wajah yang tetap yang sama kayak gini gitu kan. Jadi kalau ngelanjutin mau koleksi ini nggak beda jauh gitu. Sebenarnya yang keluaran-keluaran yang ini agak baru ini aku ngerasa agak beda dari yang lama sih. Bener gak sih buat teman-teman Dolovers? Jadi buat kalau aku salah kalian boleh komen di bawah. Jadi karena aku ngerasanya tuh kalau sekarang tuh tangannya jadi lebih gede, terus bagian paha, bagian kaki juga jauh lebih besar daripada yang dulu. Aku soalnya udah ngeliat, udah sempat bandingin sih. Kalau yang keluaran-keluaran terakhir yang paling baru, emang size tangan sama kakinya agak sedikit beda. Oke, segitu dulu teman-teman buat reviewnya. Kok jadi nge-review ya? Kan tadinya cuma mau cerita. Buat koleksi aku, apa yang lagi aku kejar saat ini, buat koleksi-koleksi boneka Monster High-nya. Sebenarnya aku masih punya koleksi boneka lain sih. Ada Barbie, ada Enchantimals, terus ada Shopkins gitu kan. Cuma nanti kalau dibahas satu-satu lama jadinya. Jadi di next video aku bakal kasih lihat ke kalian lagi. Yang jelas aku koleksi boneka Barbie itu yang pasti Barbie yang mermaid, yang fairy, yang pri. Jadi kalau boneka-boneka Barbie yang lain mungkin aku gak terlalu suka. Karena aku sukanya mermaid sama fairy, jadi itu yang aku koleksi. Yang utama aku koleksi gitu. Jadi sekali lagi buat teman-teman semua, buat warga Mermaidtopia aku tercinta, jangan lupa buat subscribe channel aku, di like, di komen, dan di share sebanyak-banyaknya, biar kita tetap bisa sharing sesuatu tentang permen, tentang koleksi mainan, tentang koleksi boneka, tentang apapun itu di channel aku, dan biar aku semakin semangat untuk rajin bikin konten-konten. Satu lagi, kalian boleh request konten apa yang harus aku buat di komen, boleh komen di YouTube channel aku atau di Instagram aku. Buat kalian yang sudah tahu Instagram aku, kak buat tutorial ini dong, kak buat tutorial ini dong gitu. Nanti kalau misal aku sempat dan aku bisa, pasti bakal aku buatin. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye. Bang.